Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il wa basyiril ibad alladziina yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsana. Ulaa'ikal ladziina hadahumullah wa ulaa'ika hum ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kuliah kita pada malam ini ia akan terangkan mengenai amalan yang kita amalkan selama ini diterima oleh Allah ataupun sebaliknya. Di dalam kitab-kitab tasawuf, setengah ulama tasawuf menjelaskan ada kaedah yang boleh kita guna untuk mengetahui amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Bagaimanapun asas pemikiran diterima atau tidaknya amalan kita oleh Allah ialah asasnya kita tak tahu. Kenapa? Kerana diterima atau tidak amalan kita oleh Allah adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib, tak ada yang, tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah. Ya Muhammad, kau ajarkan umatmu apa saja makhluk di langit dan di bumi tak tahu yang ghaib kecuali Allah. Jadi amalan kita ni terima atau ditolak oleh Allah itu perkara yang gaib, maka asasnya kita tak tahu. Tapi ulama tasawuf dia mempunyai kaedah, kaedah yang dirumuskan oleh ulama tasawuf untuk mengetahui amalan kita diterima atau tidak didasarkan kepada ayat Quran. Misalnya tadi saya bacakan tasawuf saya akhir ayat 17 dan ayat 18 surah Az-Zumar. Wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadamullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Muhammad, engkau bagilah tahu pada para hambaku berita yang benar daripada aku. Kalau engkau bagi tahu para hambaku, tentulah mereka suka dan gembira. Siapa dia? Hamba Allah yang diberitahu berita daripada Allah oleh Nabi, dan berita itu bila diterima oleh mereka, mereka suka gembira.
antara sebab suka dan gembira ialah kerana amalan mereka diterima. Apa sebab? Kerana amalan mereka adalah sebaik-baik amalan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Tentulah kalau amalan kita terbaik, terima oleh Allah. Itu tandanya. Siapa dia yang termasuk dalam golongan ini? Mereka inilah golongan ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadaumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa diberi hidayah kepada oleh Allah, dan mereka itulah golongan ulul albab. Jadi kalau kita nak kenal hamba-hamba Allah yang bila beramal, amalan mereka menjadi sebaik-baik amal lalu diterima oleh Allah, ialah golongan ulul albab. Memang munasabah. Sebab ulul albab ni tuan-tuan disebut dalam surah Ar-Ra'd. Sifat-sifat dia memang menakjubkan kita. Antara lain apa? Allah sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka sentiasa bersifat sabar kerana mencari keredaan Allah. Wa aqamus shalah. Mereka itulah orang-orang yang berjaya iqamah solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan. Mereka membelanjakan harta ikut apa yang Allah perintah. Betul. Wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'ata. Mereka membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itu di akhirat nanti akan dapat tempat sebaik-baik tempat. Jannatu adin yadkhulunaha, iaitu jannatu adin yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bersama-sama mereka ialah datuk nenek mereka, isteri-isteri mereka dan anak cucu mereka yang soleh. Tentulah golongan ulul albab itu hebat. Amalannya sebaik-baik amal, dan amalannya tentunya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kaedah. Ada ayat lain yang juga digunakan oleh setengah ulama tasawuf sebagai satu kaedah amalan seorang itu diterima oleh Allah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Tak salah saya ayat 10 surah Fatir. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Daripada ayat ini, setengah ulama tasawuf kata antara tanda amalan seorang itu diterima oleh Allah, dia rasa tak ada amal. Dia rasa tak ada amal. Dia beramal tapi dia rasa kurang amal. Sembahyang banyak tapi dia rasa kurang sembahyang. Sedekah banyak, dia rasa kurang sedekah. Akhlaknya baik, dia rasa akhlaknya kurang baik. Semua kurang. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, amal-amal soleh orang tersebut diangkat, diterima oleh Allah. Bila diangkat,
diterima oleh Allah, maka orang tersebut terasa tak ada amal. Ayat ini bermaksud ilahi yas'udu, kepada Allah lah, kepadanya lah naiknya al-kalimu at-tayibu. Kalimu at-tayibu tu ialah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, terus sampai kepada Allah. Sebab itulah afdalu zikri la ilaha illallah. Kerana bila kita sebut la ilaha illallah, terus kepada Allah, sampai kepada Allah. Ilahi yas'udu, kepadanya lah naik ya. Al-kalimu at-tayibu la ilaha illallah, wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal-amal salih yang dilakukan oleh hamba-hambanya diangkat. Jadi bila amalan seorang itu diangkat oleh Allah, diterima, tak adalah pada dia. Itu yang menyebabkan dia rasa tak ada amal, kurang amal. Lalu rajin lagi beramal. Tapi sebaliknya, kalau amalan seseorang itu tak diangkat oleh Allah, dia rasa banyak amal. Dah rasa banyak amal, tak perlulah nak tambah amal. Memang begitulah tuan-tuan. Ibn Atta'illah Iskandari tuan-tuan, yang meninggal dunia tahun 709 Hijrah, dalam kitabnya Hikam, beliau pun ada menyebutkan sebuah hikmah tentang kaedah untuk mengetahui amalan itu diterima atau tidak. Beliau menyebutkan begini Man wajada samarata amalihi adilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Maksudnya, siapa yang merasa buah amalnya ketika hidup di dunia ini, maka itu menandakan amalannya diterima di akhirat. Maknanya, ringkasnya lah, kalau kita dapat merasa buah amal kita, amalan itu macam ya, macam pokok lah, ada buahnya. Siapa yang merasa buah amalnya ketika hidup di dunia, itu menandakan amalannya diterima oleh Allah. Tapi apa itu buah amal? Seorang ulama yang bernama Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ni meninggal dunia tahun 1266. 1266. Tolaklah sekarang 1004 ya. Kira-kira 100-150 tahun dululah. Ibnu Ajibah ni dia syarahkan kitab Hikam. Hasil syarahan kitab Hikam, beliau beri title Iqadul Himam. Kitab Iqadul Himam. Jadi kitab Iqadul Himam itu ialah syarah kitab Hikam Ibnu Athillah yang dibuat oleh Ibnu Ajibah. Meninggal dunia tahun 1266 Hijrah. Dia terangkan kepada kita, kerana hikmah Ibnu Athaillah itu ringkas saja, tak ada keterangannya, ringkas saja begitu. Man wajada samarata amali ajilan fahuwa dalilun ala qabulhi ajilan. Lalu disyarahkan, dihuraikan oleh Ibnu Ajibah. Berapa ratus tahun? 500 atau 400 tahun kemudian. Kerana Ibnu Athaillah meninggal dunia 709. Ibnu Ajibah, ya, Ibnu Athaillah
meninggal dunia 709. Ibnu Ajibah meninggal dunia 1266. Berapa tahun? 500 tahun dah. 500 tahun kemudian Ibnu Ajibah beri keterangan apa makna buah amal. Samarati amal itu apa dia? Kata Ibnu Ajibah, buah amal itu ialah rasa lazat amal. Maknanya bila kita puasa, kita rasa lazat, suka, gembira, ya, sedap. Adakah di antara kita ni bila puasa rasa sedap? Solat pun begitu juga. Apa saja ibadat, dia rasa seronok, dia rasa senang. Siapa yang sentiasa merasakan buah amal, bila beramal itu dia rasa seronok, rasa sedap, rasa selesa, nak beribadat terus, jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita semua dah ada maklumat yang jelas, ya, Rasulullah solat sampai bengkak-bengkak kaki, ditegur oleh Aisyah. Kenapa? Kerana Rasulullah solat itu berasa seronok, dapat manisnya ibadat solat. Kita ni pahit. Yang muda pahit kerana malas, yang tua pahit kerana dah lutut dah longgar, sakit, macam-macam, ya. Tapi kalau seseorang itu memang betul menjadi seorang tadi apa, ulul albab. Ulul albab ni bila beribadat sebaik-baik ibadat. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tentulah mereka ini merasa manisnya buah ibadat ni. Dalam memahami manisnya ibadat ni, tuan-tuan, ada juga kesilapan. Sebab itu jangan kita tersilap. Walaupun disebut manisnya ibadat, bukan kita merasa ibadat itu manis, bukan kita merasa ibadat itu lazat, bukan kita rasa suka pada ibadat itu. Itu sudah silap. Yang dikatakan apa itu suka, seronok, sedap, lazat beribadat itu merasakan seronok, ya, lazat, suka kepada Allah. Kan ada beza. Ada orang suka sembahyang, ada orang suka puasa, ada orang suka berzikir gila-gila. Wallahu a'lam. Dia suka zikirnya. Lain tak? Suka zikir dengan suka Allah. Oh, dia tu kaki zikir tu. Kalau zikir, gila betul. Dia tak ingat apa pun. Ada majlis zikir, mesti dia lari pergi. Orang gila zikir macam tu. Tapi kalau dia rasa nak zikir saja tu seronok dengan zikir, itu bukan. Itu salah. Seronok suka kepada Allah yang diingat. Baru betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 2 jam. Lepas 2 jam kita tanya, aku tengok kau zikir la ilallah kau main lagi. Memang aku kalau zikir seronok betul. Seronok dengan apa? Dengan zikir lah, la ilaha illallah. Aku tak boleh dengar. Dengar la ilaha illallah mesti aku ikut lari. Masuk bersama. Ini dia rasa sedap dengan la ilaha illallah. Yang sepatutnya dia
sedap, dia suka, dia gembira, dia lazat, ya, dia selesa dengan Allah. Cikik ya tuan-tuan, ya. Di dalam kitab Iqadul Himam tu, Ibnu Ajibah kata, kalau seseorang itu, ya, talazzut bi zikri, dia rasa lazat dengan zikir, ha, samalah juga penyanyi. Penyanyi yang terkenal, nyanyian dia, dia nyanyi penuh perasaan. Ha. Jadi penyanyi ini seronok dengan nyanyiannya. Ahli zikir seronok dengan zikirnya. Sama tak? Sama. Antara 10 perkara, ya, yang boleh menyesatkan, menyimpangkan ahli zikir ialah at-talazzud bizikri. Talazzud bil ibadah. Dia rasa sedap dengan zikir, dia rasa lazat dengan ibadat yang dilakukan. Sikit saja tuan-tuan, eh? Patutnya suka kepada Allah yang yang disembah, yang diingat. Begitu juga lah baca Quran. Kalau kita seronok suaranya, wah, sedap betul suara. Itu macam peminat nyanyian. Itu orang sufi kata, bukan saya kata. Talazzud. Talazzud tu sepatutnya billah. Kita rasa suka, rasa gembira dengan Allah. Sebab itulah di dalam Quran, hati kita ni akan mutmainah dengan mengingati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bila kita ingat nama Allah, maka kita merasa wujudnya Allah, ya, muraqabah kepada Allah, berdepan dengan Allah yang Maha Asa, yang Maha Sempurna. Ketika itulah, ya, kita rasa suka, rasa gembira kerana berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyebutkan salah satu daripada 3 perkara yang aku sangat suka ketika hidup aku di dunia ialah qurratu aini fi solat. Sejuk mata hatiku di dalam solat. Kerana ketika Rasulullah solat, tumpuan, ya, rohani Nabi semata-mata kepada Allah. Jadi Nabi suka, Nabi rasa seronok dengan Allah, bukan dengan solatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ibnu Ajibah dia menjelaskan, ya, supaya kita dapat apa itu pemahaman yang lebih baik. Maka beliau menerangkan, ya, untuk memastikan kita boleh faham apa namakan buat amal, maka kita boleh lihat, kita boleh fikir amalan yang dibuat oleh orang-orang Islam ini ada 3 peringkat. Ini bukan pandangan saya, pandangan beliau dalam kitab Iqadul Himam. Dia kata begini, amal peringkat Islam kalau kita nak tahu ialah bila seseorang itu beramal, dia nak pahalanya. Ha, itu amal peringkat Islam. Jadi amal peringkat Islam iaitu bila beramal nak pahala, tentunya tak dapat merasa buat amal. Yang dirasa apa? Pahala. Tandanya kalau dijanjikan oleh Allah pahala banyak, rajin. Misalnya menghidupkan malam Lailatul Qadar, semua orang bangun, tak pernah tahajud pun tahajud.
ya. Nah, ini jadi kalau amal peringkat Islam memang tak dapat merasakan buah amal. Yang dirasa apa? Pahala. Yang dicita pahala, yang diingat pahala. Kemudian amal yang kedua, amal peringkat iman. Amal peringkat iman ni tandanya orang yang beramal itu mahukan keridhaan Allah. Tapi masih juga ingat. Ingat apa? Pahala yang dijanjikan. Bila ingat pahala, terus ingat keridhaan Allah. Pahala masih ingat keridhaan Allah dicari. Ini amal peringkat iman. Jadi amal peringkat iman ni pun tak dapat juga merasakan manisnya buah amal. Jadi amal yang terakhir ialah amal peringkat ihsan. Amal peringkat ihsan ini, orang yang beramal itu hanya mau Allah. Bila mau Allah, tentulah dia rasa buat amal. Dalam ibadatnya itu dia akan rasa hampirnya Allah, dekatnya Allah, hatinya sentiasa meraqabah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini kita boleh dapat faham lebih baiklah. Kalau ibadat peringkat Islam, peringkat iman, tak akan merasa buah amal. Hanya ibadat yang sampai ke peringkat ihsan, barulah dapat merasa buah amal. Dan apa? Bila ibadat seseorang tu sampai di peringkat apa ni, ibadat peringkat ihsan, hanya mahu Allah. Contohnya tuan-tuan, seperti apa itu Rabi' Adawiyah, kan dia berdoa, tapi doanya ni diputar belit oleh orang-orang yang tak suka pada tasawuf, ditambah-tambah. Rabi' Adawiyah ni dia berdoa sebenarnya betul, dia berdoa begini, ya Allah, aku beribadat ini bukanlah nak surga dan bukan takutkan neraka. Aku beribadat ini semata-mata kasih sayang pada engkau, ya Allah. Oleh kerana itu engkau janganlah hijab pandangan hati aku untuk musyahadah pada engkau di dunia, dan janganlah engkau hijab pandangan mata kepala aku untuk melihat zatmu di akhirat. Elok tuan-tuan, Tetapi doa ini sudah ditambah-tambah oleh musuh-musuh sufi, orang-orang yang memusuhi tasawuf, orang-orang memusuhi ulama tasawuf. Tambahnya macam mana? Ya Allah, aku beribadat ini bukanlah mahukan surga. Kalau aku beribadat mahukan surga, engkau haramkanlah surga kepada aku. Ini Rabi'ah tak buat macam tu. Dan aku beribadat ni bukanlah takut neraka. Kalau aku beribadat takut neraka, engkau masukkan aku ke neraka. Ini tambahan-tambahan ni bukan doa Rabi'ah Adawiyah. Ini tambahan. Memang biasa sajalah tuan-tuan, Syaitan. Quran itu pun orang Yahudi cerita banyak-banyak, berjuta, diubah ayat-ayatnya sikit saja. Tapi oleh kerana hafiz Quran ni berjuta-juta, dia baca, tengok, tahu. Keluar bulan ni, bulan depan orang dah tahu dah. Ini kerja Yahudi. Lagipun Quran memang dijamin oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran itu dan kami yang menjaganya.
waktu selamat daripada di apa ditukar ganti kalimah-kalimahnya. Jadi kita dapat tahulah ya, orang yang benar-benar merasakan buah amal, manisnya amal ialah bila dia beribadat sampai ke peringkat ihsan. Ha, tentulah orang yang sampai tingkat ihsan tu tadilah golongan ulul albab, munasabah eh. Jadi setakat ni lah tuan-tuan untuk malam ni, kesimpulannya itulah antara panduan yang diberi oleh setengah ulama tasawuf untuk mengetahui amal kita ni diterima Allah ataupun tidak. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li dhawil huquqil wajibi 'alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.